telah melakukan upaya penindakan terhadap beberapa unit roda 2 dan roda 6. Berhasil kita amankan 33 unit sepeda motor dan 6 unit kendaraan roda 4. Dari penindakan yang kita lakukan, ada beberapa orang yang kita sementara lakukan pendalaman di Satreskrim Polresta Pati. Mereka ini motor mobil yang diamankan ini bodong atau dokumennya nggak jelas? Kebanyakan yang kami amankan dari kendaraan tersebut tidak memiliki dokumennya resmi.